Jangan dulu. Oke, sekarang kita langsung aja menantang para om-om ini apakah mereka itu lebih pintar dari anak SD atau enggak. Kita langsung aja ya. Jadi kalian tugasnya adalah jawab pertanyaan, nanti jawabnya langsung A, B, C aja ya. Oke? Nih, okay. Udah okay. Disiapin pertanyaannya. Udah siap? Sudah. Udah belajar? Jadi melalui satu apa gitu ya? Iya. Dua apa gitu ya? Oke. Okay. Iya, pertanyaan pertama. Pada tahun 1770, pelaut Inggris menemukan A. Sebuah teluk yang diberi nama Carpentaria. B. Sebuah pulau yang diberi nama Tasmania. C. Pantai Timur Australia. D. Sebuah pulau yang diberi nama Selandia Baru. Jawab ya. Oke. Okay. Pelaut, namanya pelaut. Iya, pada tahun mana kita tahu. Inggris. Gak ada, gak disebutin namanya. Popeye bukan, Iya, Popeye si pelaut. Captain okay. Haddock kayaknya. Nomor 2, Gubernur Jawa Timur saat terjadinya peperangan melawan tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945 adalah A. Sunario, B. Sudiro, C. R.M. Suryo, D. Sungkono. Gubernur. Gubernur Jawa Timur yang ada pada saat terjadinya waktu peperangan melawan tentara Inggris. Oke. Okay. Gua aja keder. Oke. Okay. Siapa yang musuhnya Polskos? Oke. Okay. Di kepala gua isinya. Yang ketiga, tembakau Indonesia. Tembakau Indonesia. Tembakau Indonesia dipasarkan di negara Jerman, tepatnya di kota A. Hanover, B. Bremen, C. Bonn, D. Hamburg. Tembakau Indonesia. Tembakau Indonesia dipasarkan di negara Jerman. Di mana? Di kota apa? Para pemuda, ini yang keempat ya. Para pemuda dan anggota TKM dalam pertempuran Medan Area. Kenapa? Ini anak SD mana belajar begini nih? Gue bingung dah. Tolong jawab aja. Pertempuran Medan Area melawan tentara Inggris dipimpin oleh A. Teku Ahmad Hasan, B. Ahmad Tahir, C. Muhammad Toha, D. Aha Nasution. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya bertujuan untuk A. Memperjuangkan kemerdekaan, B. Mengusir tentara Inggris, C. Mempertahankan kemerdekaan, D. Mengusir kaum penjajah. Tahun berapa? 1945. Tahun berapa? Ya, ya, ya lo nanya-nanya tahun. ABC-nya apa? ABC-nya? A. Memperjuangkan kemerdekaan. Iya pasti. B. Mengusir tentara Inggris. C. Mempertahankan kemerdekaan. D. Mengusir kaum penjajah. Nomor 6. Gak okay. Ada, udah. Oke, oke. Perasaan SD gue gak gitu. Iya bener. Gue dari tadi mikir, ini kayak gue SD gak begini. Iya. Oke. Okay. Nomor 1, jawabannya okay. Apa? Coba tunjukin dulu ke semuanya ke sana. Ya, gak boleh curang, gak boleh ada yang diganti. Gue? Yang pertama jawabannya adalah C. Pantai Timur Australia. Salah lagi gue. Oke, okay. Salah Timur ya. Ibu sih Tora. Gue pikir gue STL, Pak. Oke, okay. Wih, gila. Katora. Nomor 2, jawabannya adalah C. Iya. M. Suryo. Yoi. Betul. Sudah, Pak. Oke. Sama ya? Oke. Okay. Ih, gila, dia 2. Makanya. Nih, nomor 3, jawabannya B. Bremen. Yoi. Bener lagi sih, Didi. Yakin. D apa D? D itu Hamburg. Hamburg. Deket Bremen sama Hamburg. Gak bisa gitu. Tinggal nyebrang dikit. Ya gue tau. Gak bisa kak. Oke. Gue kira di Bremen tuh jualnya brem. Enggak. Yang hilang di mulut. Sirup campolai. Nih, jawaban yang keempat. B. Apa? B. Aduh. Bravo. Oh, bravo. Bravo ya, salah. Oh, gue tuh suka salah. B sama D tuh suka kebalik-balik. Salah. Salah dia. Salah lo udah. Oke. Okay. Yang kelima jawabannya adalah C. C. Yes. Aduh, dah. Oke. Okay. Gua betul 2. Betul 2. Benar 2. Benar 3. Ayo. Durasinya cukup nggak? Durasinya cukup nggak? Kagak. Gue juara 1 ya. Bertiga langsung ke depan.
ya. Cukup. Oh bisa, satu lagi. Kalau kita ambil nilai, ini penjaskes aletik. Kalian harus ini aja, ya jawab ya. Pengetik naskah proklamasi, itu so easy. Pengetik naskah proklamasi siapa namanya? Surti Milik. Oh, dijawab. Ah, enggak. Dia udah jawab duluan. Kak Gubar udah menang sama aja juga jadi tiga. Kakak salah benar dua. Tiga, salah benar dua. Iya. Udah, kita cepet-cepetan. Udah, berarti kita ngomong bertiga yuk. Iya. Saya Gopar, saya Surya, saya Didi, ayo. Par. Saya Gopar. Saya Surya, saya Didi. Saya tidak lebih pintar dari anak SD. Kakak pada nggak bisa sih masa gitu aja. Saya senang. Gue SD nggak dapet. Kenapa? Ya udah kalau gitu kita. Gue SD nggak gitu soalnya. Ini kita lihat beberapa video kiriman Soib Malam yang bakal mendapatin prelove. Abis ini maksud gue. Abis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Malam-Malam. Jangan tidur dulu.